jadi dari tadi pas kamu dulu kamu mantau aku dari CCTV? Masa GR. Ya udah bentar ya, aku mau ambil cincin nikah kamu mana mas? Aduh, mas juga berat ini. Sama-sama. Makasih ya Pak ya, udah nolongin Rena. Saya mau minta maaf juga. Kan waktu itu saya pernah ngusir Bapak dari depan rumah. Malah mau saya teriakin maling. Gak apa-apa, itu artinya kamu udah jaga Rena dengan baik, iya gak? Iya Pak. Maaf ya, maaf lagi deh jadinya. Saya tuh kayak gak asing gitu ngeliat muka Bapak. Kalau gak salah waktu itu saya ngeliatnya di acara nikahannya Andin. Bener kagak ya? Iya. Bener tadi. El Nino, suaminya Elsa, adiknya Andin. Oh, berarti nih orang mantan lakinya Andin dong. Kan si Andin pernah cerita mantan suaminya itu nikah sama adiknya. Kamu juga kalau nggak salah ada di nikahan itu ya? Ada. Emang saya di situ agak cantik dikit. Kamu kenal dengan Andin? Justru saya emang temenan lama sama Andin. Ya Pak maksudnya gitu? Iya apa aja. Masalah rumah tangga. Mungkin soal mereka berantem atau apa aja. Hah? Ini orang apa jadi ngelidikin gini dah? Udah kayak polisi aja. Tahu saya sih kayaknya nggak ada deh Pak. Malah tuh ya pernikahannya Andin sama Pak Al, romantis banget. Ih, apalagi semenjak ada Rena. Gitu ya? Iya. Kalau gitu Pak, kita mau pamit pulang dulu ya. Sekali lagi makasih ya. Dadah mau baik. Dadah mau. Sama-sama Rena sayang. Yuk kita pulang ya. Kalau seandainya kamu tahu sesuatu soal persoalannya Andin di rumah, tolong kamu kasih tahu saya. Maaf, bukannya saya mau ikut campur, tapi saya cuma tidak mau kalau nanti Andin justru disakiti. Ya Pak. Ya udah kalau gitu saya juga pamit ya. Iya. Bye sayang, kiss bye. Bye Om Baik. Bye juga Rena cantik. Hati-hati ya. Iya. Dia bilang jadi sekarang Al tinggal bareng Tante? Enggak juga sih, Al kan tinggal sendiri. He's very independent, you know him.
tante tinggal sendiri, lagi pula rumah tante yang lama kan sudah dijual. Sekarang tante tinggal sama cucu. Tante punya cucu? Ada, punya. Dia tuh anak angkatnya Al. She's very cute. Namanya Reina. Buat temenin tante. Oke. Al udah nikah belum tante? Al... ya belum lah. You know Al, gak akan pernah mau disuruh menikah. By the way, Michi, kenapa gak kamu sama Al aja? Your mother will be very happy dan akan tenang. Begitu juga sama tante. Senang sekali ngeliat kamu bisa together nantinya. Kalau Al belum nikah, kenapa dia angkat anak ya? Tante nih sama mama bisa banget. Aku nih sama sekali belum mikirin pernikahan, tante. Aku tuh lagi fokus sama karir aku dulu. Sounds familiar. Sama Al juga begitu. Ya udah deh. Pelan-pelan, Mas. Iya. Gara-gara kamu nih. Hobi kok ngerepotin saya terus. Tapi kok bisa pas gitu ya, Mas? Kamu nolongin aku pas kamu pulang. Ya, saya ngeliatin kamu dari CCTV loh, dari tadi. Jadi dari tadi pas kamu dulu, kamu mantau aku dari CCTV? Masa GR. Ya udah, bentar ya, aku mau ambil... Cincin nikah kamu mana, Mas? Jadi dari tadi pas kamu dulu, kamu mantau aku dari CCTV? Masa GR. Ya udah, bentar ya, aku mau ambil... Cincin nikah kamu mana, Mas? Ketinggalan di mobil. Kamu lepas cincin nikah kamu? Iya, tadi saya cuci tangan. Terus saya lepas. Apa karena mau ketemu sama Michelle? Apaan sih? Gak percaya sama saya? Percaya kok. Aku ambil minyak dulu ya. Aduh, Al, kenapa sampai lupa cincin sih? Oh iya, tadi ada yang datang ke sini gak ya, Bu? Perempuan sekitar jam 10-an. Ada. Tapi sepasang suami istri, Pak, mau adopsi. Kalau perempuan, nggak ada tuh, Pak. Ibu yakin? Nggak ada, Pak. Ya udah kalau gitu. Makasih ya buat infonya. Saya permisi. Baik, silakan, Pak. Salam. Siang, Pak. Tidak ada yang datang ke panti jam 10. Aduh. Rentak juga nih tulang. Kalau benar Elsa, kenapa dia nggak datang? Apa dia takut ya? Atau malah bukan dia lagi?
siapa ya yang udah ngejebak gue? Kalau dia berani telepon gue dan ngaku-ngaku dari panti asuhan, berarti orang itu tahu dong kalau gue ngebuang bayi itu.